seorang anak sulung juga yaitu Dimas ditugas di libero, dan juga Gilang Wiker itu putranya Paku dari Genteng, dan juga kita lihat Erik pelatih dari Langgeng juga memberikan semangat. Namun kami tetap mengingatkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, udhurni lastajib lakum. Makanya pantas bagi kita sebagai makhluknya antara Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Mantan itu ibadah teh lain ukur salat, zakat, puasa termasuk doa oke sebagai ibadah. Maka pantas mereka dengan luntunan doa diawali oleh bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini pertandingan sukses, nyaman, tertib, kondusif, agresif, kreatif, positif. Apalagi setelah siapkan dua wasit kita dan kembali ke lapangan, nampaknya bola-bola akan coba patuh dan kembali akan tertarik pick off di muka babak pertama. Ini dia patuh mubar dengan cepat bola memiliki dengan ganteng tapi hebatnya kembali di masa menit 15 langsung jepret jepret jepret. Hebat banget Virgia punya Diki. Angka pertama 1-0 di babak awal. Muhammad patuh kembali atau Alvin maksudnya. Kesempatan Apil membuka sayap tapi tidak gagal Nova. Wakwal kembali kita lihat. Bagaimana Cece Cenghai? 1-1. Babak pertama betul-betul Cece Cenghai bisa mengecahkan air ketuban di perut ibu. Lahir langkah bayi dan kesempatan umpan dari di sana. Oh, bagaimana Pak? Dengan cepat menggunakan jurus ular sinuk kita lihat. 2-1. Bukan hanya jurus Cimande, bukan hanya jurus Sikalong, bukan hanya jurus akrobat kita lihat bagi Raka, tapi jurus ular-ular kubra pun kita lihat. Ini dia Nova. Tidak jauh berbeda betul-betul mereka akan saling kejar, saling balas. Kesempatan emas bola-bola dimiliki dengan ganteng dan kesempatan boleh dipersiapkan dengan baik. Alvin tidak gagal lagi. Diki, oh! Potong ketok banget kepada Diki sehingga bilang, Diki itu loh, Diki itu loh, Diki itu loh. Tiga. Diki Ibo kemarin sangat kejam. Dengan kesempurnaan dimiliki Nova tidak gagal. Patuh kasih umpan di belakang ada seorang Andri. Oh! Maksud kami, kita lihat seorang Muhammad Satria. Kembali angka pertama maju 3-1. Hanya Satria di posisi 6 kembali dia akan jump set dimainkan. Tapi hebat diterima di belakang dengan cantik Dimas. Itu dia. Nabil mencoba mengecohnya. Tidak ragu lagi satu kesempatan mereka balas. Apakah bisa memberikan kepada Nabil? Betul-betul Nabil ingin stabil. 4-3. Mari kita lihat di belakang Nabil, di depan Nabil. Nabil dengan Nabil dikatakan jeruk makan jeruk. Ini kesempatan Nabil mencoba akan sayap dilebarkan. Wah, apa yang terjadi? Serangan Anda langsung matur dengan menggunakan tangan tiga. Walaupun parang dia cecewok, tapi luar biasa. Masih kawak-kawak kembali. Ini dia apa? Sosok seorang pemain yang paling gemetar banget. Apakah Raka menerima dengan cantik itu dia? Semangat! Apa yang terjadi? Oh, Satria tidak ragu. Mari kita lihat bagaimana semangatnya. Gila! Jam set Anda lolos. Gaya cepat pun ragu diterima ataukah?
dikatakan si Raja Tiga juga di sana di lapangan itu. Alvin menunggu bola, kita lihat Alvin. Betul-betul Alvin, Alvin berambut pendek, berambut sawo matang di Alvin. Ada Wakau di sana, kembali patung kasih umpan di sana, ada makanan enak. Karena bumbu yang cukup enak bukan bawang merah terus oprok tapi kemarin sebagai bumbu kita ini kesempatan bola bulat tumpuh di belakang dicoba Alvin kasih umpan ke depan kepada siapa tujuh rupanya ada Nabil hebatnya salah seperti Nabil cukup akan menghipot di salah anda di belakang sehingga risik jadi sempurna di mana dan poin menjadi 98 Raka kembali ini dia Raka betul-betul Raka bisa hampir dia mati dan jelek Wakau oh sayang keluar Ini dia sosok seorang tim yang kuat banget. Apalagi setelah Raka betul-betul sedang naik daun kita ya. Apakah patut tidak ragu ini yang keras yang terjadi drama pukulan keras. Ini dia betul-betul punya Raka dengan poin berumur kita lihat ini Raka masih Raka masih Raka. Oh sayang Raka. Makin panas tenaga anda makin jauh servis anda apakah bisa dibuang atau tidak ini kesempatan balas Dimas di sana tidak ragu berpaham oh dikibur namun bola singgah di neti sehingga dikatakan tidak terus pandang 10-11 10-11 dengan selingkuh nanti akan dibalas mari kita lihat Raka mari kita tonton Alvin dan Nabil betul-betul mereka ingin kejar angka 25 karena betul-betul Birjia adalah tim yang paling hebat kita lihat begitu juga Erik Langgeng tidak sia-sia kesempatan lupa di belakang keputusan anda untuk menerima bola jatuh berlawan katakan senjata makan tuan bagar makan tanaman 11-12 mulut muntas boleh saja apakah bisa atau tidak pun Peter dihantam kembali gilang kali ini ataukah seorang Nabil kita lihat angka pertama 13-11 Muhammad Nabil betul-betul dua-duanya Nabil Telaga ini kesempatan Nabil nomor 33 dan 35 mari kita lihat bagaimana Fatur maupun Wakau kembali dua di sana namun kembali jegal angka pertama jadi 14-11 bagi Nabil kembali sangat indah kita lihat jam set yang kuat banget diterima seorang Nova tapi Satria tidak begitu gagal mari kita lihat Fatur kerjasama dengan Wakau hebatnya serangan super Wakau kembali mengharumkan suasana yang indah 12-11 bangkitnya serangan Wakau kali ini menambah semangat bagi kawan menurunkan jatuh tempo permainan anak Virgia kesempatan Virgia untuk balas dengan spike yang baik kita lihat Nabil kembali beruntung 15-11 betul-betul Nabil kali ini penuh semangat apakah betul-betul Nabil ingin lolos ini kesempatan Nabil Nabil kembali langsung nopal di sana ada Fatur siapa dia Satria di blok Raka dan ternyata blok out dan keluar 13-15 dua angka siap tampil apakah bisa atau tidak dua angka dikuasai sepenuhnya mari kita lihat apakah betul-betul seorang nomor 7 melainkan yang karena yang betul-betul sosok seorang pemain yang cukup ganteng tapi bisa dikawal kata di belakang ada seorang Nabil posisi anak betul-betul Nabil sempurna kali ini betul-betul Nabil seperti kuning balik bermora gitu tahu genep berarti sportif daya upaya dalam memberi berguna kita akan kembali tunggu satu saat indah di pelukan seorang yang oh ataukah Cece mungkin 14-16 Cece Cenghai kembali bagi patung kita lihat selalu dimiliki oleh Muhammad Erik sebagai pelatih utama dan manajer utama karena sudah siapkan uang sebanyak 2 pound untuk diumrohkan pemain-pemain Erik kalau menang akan umrohkan longsor apakah ke tanah Bung Jakarta longsor atau umrohnya atau ke tanah longsor kita pegang kembali muncul satu spek yang baik kali bagaimana terjadi umpan manis kan Cenghai betul-betul bisa dibeli mahal kita lihat 15-17 mainan Cina berbeda yang Cece pemain paling baik mantap ternyata bukan karena dongeng bahwa Cece ini siap tempur di medan perang kita lihat teman kesempatan Ginang kasih umpan di sana ini dia oh mantap banget sangat indah anda di 18-15 one two three orang ini bilang CG Lord Lu Raka kembali siap tempur kita lihat ini kesempatan
kesempatan mereka akan tumbuh dengan speed yang baik, digagalkan di belakang. Ini dia jawaban. Muhammad Satria betul-betul berhasil 16-18. Ayo kita lihat bagaimana nomor 5 pun tidak ragu, Sakil. Kita lihat ini dia sosok seorang pemain yang paling hebat banget, apalagi Sakil dengan begitu bola. Ritual akan dibaca di sana, langsung pecah bola di tangan Dimas, kirimkan Alfi di sana, ada Nabi kembali. Cukup hebat serangan Satria meninggalkan. Sulit mereka melanggar karena posisi kanan hilang langkah. 19-16. Mari kita lihat di belakang seorang Diki Bo. Karena Diki sosok seorang pemain yang paling juga ngetop, kita lihat. Iya, Dimas. Satria kecepatan. 17-19. Dua angka tertinggal, bukan karena Anda harus leha-leha, tapi betul karena ini pertandingan cukup sengit dua-duanya. Mari kita buktikan apakah Satria akan bisa menyamakan angka. Mari kita tampil. Net FGM di cerbon. Banget kebetulan cetek loh. 18-19. Ayo bangkitkan mental. Ayo sangat berkualitas servis Anda. Mari kita lihat bagaimana jawaban Anda. Jawaban yang sangat indah, sangat berdebar dan kembali yang pertama. 20-18. Kita lihat bagaimana Nabil. Kita tonton bagaimana Gilang. Di belakang juga, di depan juga. Apakah selalu respon dari sang ayah? Paku kita lihat. Oh, menang. Waktu kembali lagi Nabil. Tidak. Lompat. Mereka yang berjuang habis-habisan. Sehingga terjungkir balik. 21-18. Pilih dia punya Nabil kali ini. Kita lihat. Dihantam Nova. Ada Patu di sana. Wakwau. Hebatnya Wakwau. Kembali berhasil memperkecil kekalahan. 19-21. Apakah bisa direbut angka nomor 1 atau tidak? Karena solusi yang baik dimiliki Wakwau. Ini Wakwau. Mencoba kerja keras Wakwau diterima. Raka di sana. Itu dia semangatnya Nabil. Ada Raka di sana. Dicari Nabil juga. Semangat disemangatkan duh para penonton hapunten sing kuring bangsana kasar ibu margi sesuai sareng makhlukna kuring teh makhluk kasar lamun makhluk halus pola yang mana. Oke sing kuring are pantaran ku masih subuh lamun sesubuhna ku forma kuring kudu basa lamun proti kudu basa Inggris untung ku cau sesubuhna kuring kudu basa juga kegerajina lamun ku sangu kudu basa Indonesia campur aduk ka ibu kurang tinggal ke panggitan wakwa ngeksa ketemu di tapi atas panggitan kubil dia sama tinggal ke sana itu gani ayah jawaban Nova langsung patur dan Satria loh hebatnya Satria bisa memang angkat 2-1 sama. Nah iya anu tunggu-tunggu kurang saya antawis Erik sang Bilja tetap Erik partos penasaran boyong ngingkirkan Bilja di babak anu kaji tapi tetap nanti gagal. Dua itu. Abah dia tak kurang sami-sami. Ningali kenapa yang jelas bahwa anu tadina dihadap jadi luhur, anu tadina diluhur jadi hadap. Anu tadina di luhur jadi dihadap. Tuh tingali 22 jadi diluhur. Mangga tingali ke dia. Atas kali tak. Dua itu. Mah, kita nanti betul. Erik kembali unggul. Apakah akan Bidia? Namun tim out. Dipastikan mana saja. Sini kukul ini mana ke. Ayo kita lihat saudara-saudara di lapangan cukup kemana sih pertandingan. Karena tensi mereka sangat tinggi banget. Apalagi Wakwa dengan putar-putar bola. Sambil kejamnya Wakwa dibaca saat itu dia menarik. Winker yang hebat Gilang. Betul-betul winker yang hebat di tangan Gilang kali ini. 2-2-3. Satu angka siap membalas Nabil kali ini sudah terperhitungan. Ini dia. Napas lega diberikan Nabil. Ada Ropa kembali. Langsung santap. Dia melingkar seorang Cecek Cenghai. 2-4-2. Muhammad Cecek Cenghai dengan penuh semangat. Kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak serangan balik dimiliki dengan ganteng. Siapakah dia yang kembali dengan penuh semangat? Dicoba akan terima Nabil ataukah seorang jenderal kembali? Raisa. Keluar. Saya pun tahu. 2-3-2-4. Penyakit
saja. Kita lihat. Ini terjadi satu debat yang hebat. Kemarin mereka bersandiwara. Adu pulang. Begitu juga Erik tidak gagal karena Erik langsung punya suara wakwal. Mari kita lihat. Dia kembali. Ada kembali Raka. Raka percaya. Wah, banyak bilang Raka itu loh. Raka itu loh. Raka itu loh. 2-5-2-4. Bukti kawan nyata. Bukti lainnya mata. Tim Alut Mangaris Mangagun. Kemarin ini salah waktu sama sih. Cukup itu habis. Oke, coy, kembali ke lapangan. Setelah tim out diberikan beberapa detik mungkin mereka akan membalas dengan hitungan detik, tidak hitungan menit. Apakah bisa anak-anak dari Paris membalas angka 25 karena ada 2 faktor di mereka punya PR untuk mengejar angka 25. Mari kita lihat apakah Paris akan unggul. Di belakang Nova ada faktor sini. Gugur mati tapi gugur kalah. Kita lihat bagaimana terjadi umpan diberikan. Langsung usir bola. Jadi hebatnya Pilja kali ini 2-6-2-5. Satu angka di depan untuk habis, kita lihat apakah bisa atau tidak pemain Alpi menghabis ini. Alpi masih Alpi. Bukan hanya Asnawi mampu bumi pemain sepak bola, tapi Alpi mampu duit. Kita lihat Alpi mampu duit pun ada. Alpi mampu batu pun ada. Kita lihat. Oh, selisih satu angka bukan karena Anda. Harus tenang karena kritis ini angka satu angka bersama. Apakah Raka bisa membalas? Kita lihat apakah akan berikan patuh satu dan coba Alfi dan Nabi. Nabi dan Nabi dan Nabi masih ada Raka di sana. Kita lihat 2-7 sama. Ini kita pertandingan sengit seperti apapun dimiliki ibu. YouTuber sangat betah melihatnya. YouTuber sangat betah meliputnya. Hebat jadi ibu. Kembali di sini bos selalu didukung posturnya. Namun bilang kali selalu suka sekalian menjadi ibu. Mereka segera bilang akan coba kasih umpan dan kesempatan mereka untuk kasih umpan. Dan untuk babak kedua mari kita tonton sebuah pesan-pesan berikutnya. Ya, terima kasih kepada Bos Inces Asep. Alhamdulillah. Ya Allah, barakallah, semoga amal kebaikanmu Allah sekaligus membalasnya. Karena betul sekali bahwa kita dikatakan STW sedekah tepat waktu. Bukan hanya OTW tapi STW sedekah tepat waktu. Membangun si kering karet. Cakap jarang nanti kena komisi puri. Iya, hadirin kita lihat di lapangan cukup.
Ayo ada pindah-pindah. Kita lihat dan angka berubah 2-0. Erik kembali cukup tenang. Karena siapa dia yang dituju? Patur kembali. Mari kita lihat. Ini kesempatan dia akan lahirkan. Bukan keras dengan Ibu. Dan dibalas di sana. Dengan hebatnya seorang Satria yang masuk keluar. Satu. Belum muntah terjadi boleh. Karena betul-betul ini kesempatan mereka ini lolos di babak yang kedua. Apakah dia akan tetap lolos? Ini kesempatan Raka. Rupanya Raka sedikit berhasil. Dikatakan bola singgah di Leti. Tidak tembus pandang maksudnya. 3-1. Muhammad Cece. Kembali ada Nabil di sana. Tapi dua insan tidak kaya dan mereka ada pelanggaran. Dan kemudian pertama menjadi 4-1. Terdik sekali dua wasit melihat pelanggaran mereka. Jelas banget. Kesempatan Cece. Dicoba tangan di belakang. Dimas kembali kita lihat apalagi Nabil. Namun blok out keluar sudah. 2-8. Tidak jauh dua angka dikejar. Mari kita lihat Gilang setelah dimasukkan. Dan Dimas kita dikeluar. Ini Diko yang sangat indah kembali. Apakah bisa untuk diterima? Mungkin saja dia sudah melangkah 5-2. Kesempatan dia Sahil dengan tenang membuka sayap. Tapi tidak gagal gol pertama dimiliki Dimas. Itu dia mati sampan. Berikan ambil sangat cepat. Apalagi patut kembali kita lihat. Tidak ragu. Rupanya Sahrul sedikit terkuras tepi nanda. Dikatakan momen yang tidak baik kali ini. 3-0. Nabil tidak penasaran. Mari kita lihat. Sudah begitu hebatnya Nabil. Ditambah lebih hebat. Ini sangat luar biasa. Serangan ada masuk. Di tangan ada. Di tangan belakang ada Caca maju. Blocking di sana. Karena dia betul-betul berani menutupnya. Nabil berani menutupnya di sana. 4-6. Kembali Nabil di belakang. Dia punya Gilcia. Sama-sama mereka punya angka. Nabil dua-duanya. Punya Gilang dua-duanya. Bagaimana Dimas kembali kita lihat. Dan kesempatan memperhatikan Alpi. Gilang tertangkap. Untuk langsung bilang Gilang itu loh. Ini kesempatan bola-bola cukup untuk dimainkan dengan baik dan kembali. Serangan dadak. Seorang Satria berhasil sudah tidak. Hanya Satria kali ini sosok seorang pemain yang paling dari depan tas jantung agung. Tinggal jelas di belakang di tapi atau semakin tadi jawab langsung pun ambil umpan ke kaki lagi tuh hebat nak hilang sehingga hilang di mana. Teningan sirah genap kata Nabi dalam benar. Kesempatan Mas Gerewak Wawo. Saletik bola pertama diterima langsung ku anak Bilcia. Tapi tidak gagal karena bisa gitu loh. Ini kesempatan mereka jawab dengan baik. Ada Nopo kembali, ada Patut kembali. Kita lihat bagaimana Cece kembali. Alvin kasih bola dan jemput bola. Hebatnya Nopo menerima bola. Langsung Patut di sana. Jepret saja. Ternyata mahal di tangan di Ibo. Dilakukan sama. Hidupnya Bilcia betul-betul masuk. Tim Alvin dikasih boleh. Karena insya Allah waktu pun cukup panjang. Satu jombol. Satu jombol siap dibayar di tempat. Teruskan pas Anda menuju soto. Jangan kemana-mana. Silakan konsumsi soto jombol. Soto jombol produk asli orang Indonesia. Soto jombol sotonya orang Indonesia. Soto jombol. Oke, coba berikan pangan sebentar pada gol tim Gilang Angga. Semangatnya luar biasa dua insan kasih umpan di sana. Oh, itu nih Raka kembali ada Patur ataukah? Seorang Diki dengan tenang dia curi bola. Diki langsung kasih kesempatan 9-8. Hilang kembali sangat cemerlang. Dengan akan bulan bersinar lagi, mendung berlagi cemerlang dia hilang.
betul-betul Alvin ini bisa percaya. Karena center yang paling kuat Alvin. Kita lihat bagaimana semangatnya luar biasa dengan umpan manis. Tancap gas dengan baik. Seorang Satria dan seorang Sahrul kita lihat. Sebulsa. Babak kedua betul-betul. Sangat indah ditonton kita. Apalagi penonton sangat betah penyaksikannya. Dengan dihipnotis oleh pemain kita. Ini kesempatan Alvin. Kerja sama dengan baik. Ada Satria di sana. Langsung kita umpan di sana. Tidak ragu lagi. Umpan mulus. Ini bersama. 11-10. Betul-betul Erik tidak ragu. Karena betul Erik punya seorang jenderal lapangan. Kita lihat mainkan cacacai lain. Satria kita lihat. Apakah Alvin bisa menerima bola dengan tenang? Umpan terobosan berikan kembali. Prospek langsung jebret. Tidak gagal langsung kasih umpan cacacai lain. Langsung asiknya bola di tangan mereka. Itu dia munculnya umpan-umpan bala. Di babak kedua lucu kami Nabila. Jelas Nova berani menembak bola. Itu dia semangatnya Satria. Apakah bisa atau tidak Satria? 12. Libur. 12-11. Libur ke skuad Alvin Man. Boro-boro kaki lupa. Sedangkan kaki mampu. Alhamdulillah selamat. Ini boleh tapi asap Alvin di bawah itu kan nih. Nabil kacada hebat. Asap sana dan bukan kesan. Tapi kejam dikatakan 12-12 saudara. Ayo kita lihat bagaimana kembali kesempatan emas bagi Diki. Patur kembali sangat tajam. Angka pertama 13-12. Ayo 13-12. Sahrul kembali dengan tenang. Ini dia Sahrul. Coba angkat bola dengan baik. Diambil langsung oleh Nabi kembali. Apakah bisa bola diambil dengan baik? Wow. Masih ada Dimas langsung jepret. Hilang. Gila banget dong. Betul-betul gila. Dia katakan gila banget. 13-1. Mari kita lihat bagaimana serangan yang sangat mainkan Birdia. Karena Birdia punya Nabil. Ini dia serangannya Nabil. Apalagi wow, hebat luar biasa. 14-1. 100.000 orang Inggris bilang. Mari kita lihat bagaimana kesempatan mereka balas dendam. Cuma api empat dengan quick attack yang lahir dari Gilang. 14-1. Hanya Gilang kali ini bisa dipercaya oleh pelatih kali ini. Kesempatan Nabil membuka sayap hebat. Apakah bisa ditahan dengan seorang cacat yang naik? Ini dia kita pada saat dia nampaknya sering bola dengan baik. Langsung kasih umpan. Back attack bersinar. Tapi ada pelanggaran Gilang. 15-11. Back attack yang luar biasa kita lihat. Mungkin Wakwau siap mengejar angka 25. Karena betul-betul Wakwau tambah semangat di siang hari ini. Mungkin Nabil tidak ragu. Semangatnya angka kembali kita ya. Bagaimana Patur dan CT. Sebuah insan sama-sama menutup rapat-rapat sehingga surga yang kau janjikan neraka yang merasakan. Asal kena nenggel gol tapi hancur kali blok. 15-1. Babak kedua cukup indah. Apalagi serangan serangan terjadi di babak yang kedua. Mungkin Gilang tanpa angka sangat luar biasa. Dimakan Wakwau, diberi Patur. Ada Ceng Haisan. Nabil kembali. Patur atau Alvin berhasil sudah memberikan umpan kepada seorang jenderal. Sehingga presiden Alvin seorang main mahal berhasil sudah. 16-12. Gilang tanpa angka kembali. Memiliki angka beruntung kita lihat. Ada Cecen kecohnya. Ada Gilang di belakang dan ada Nabil kita lihat. Bagaimana bola pertama diterima Wakwau pada tanah ataukah bola keras diterima Wakwau. 16-16. Asik luar biasa. Dua partai siap kejar. Ini pertandingan betul. Betul bukan hanya kucing-kucingan. Bukan hanya kejar-kejaran tapi kejarnya kan. Kejar aslian kita lihat. Nabil. Satu angka terpaut siap ditunggu di tanjakan jurang kan. Apakah bisa atau tidak bola pertama diterima dengan ganteng anak Erik melainkan Wakwau begitu Patur dan juga sampai ini 17-1. Tidak jauh berbeda untuk mereka saja.
sudah Diki mengambil blok 19-17. Raka dengan jam set Anda akan masuk, kita lihat. Disitakan pukulan beruntun. Mari kita lihat waktu, mari kita lihat tuket tim ini langsung menerima seorang Sahril di 18-19. Sahril Gunawan. 18-19. Sahril Gunawan. Sahril Gunawan. Karena cek naik nanti katakan pendek orang yang keluar biasa pukulannya. Langsung Dimas menerima bola, ada Alvin. Kembali Nabil sangat stabil. 20-18. Babak kedua dua-duanya sangat indah. Apalagi serangan yang cukup unik dimainkan mereka. Begitu tajam serangan terjadi. Namun tajamnya pukulan mereka tidak setajam mata penonton yang melihat. Langsung untuk Virgia makin tenang aja. Apakah dua kali akan menang berturut-turut atau akan sebaliknya? Ini dia kesempatan Virgia punya seorang Muhammad Diki. Ada Nova kembali. Langsung patur. Itulah CC kembali berhasil 19-21. Dua angka siap digesek oleh ATM. Apakah bisa terjadi digesek angka Anda dengan baik? Kesempatan bagi orang Sahil, kita lihat. Nampaknya Nabil kembali. Nabil Nabil dengan Nabil berhasil sudah 2-2 19. Nabil 1 dan Nabil 2. Ini Nabil nomor 33 dan juga Nabil nomor 35. Kita lihat kesempatan Nabil. Luar biasa serangan Anda. Gagal atau tidak serangan balik. Nampaknya blok cover di sana. Berhasil Mani 2-3 Kang Inces sarang SRCPI mohon siap-siap. Baik, penonton kembali ke lapangan setelah tim out diberikan.